Oke teman-teman, ini burung-burung yang calon dijadikan piket ya teman-teman ya. Ini calonnya teman-teman. Nah ini ya. Dan untuk burung perenjak sawah, ini burung perenjak sawahnya teman-teman. Dan juga burung kutilang ini teman-teman. Ini lagi proses ya teman-teman. Dan untuk lainnya ini masih tunggu teman-teman, tunggu waktu untuk proses belajar untuk diajarin lah untuk ngebolang teman-teman. Jadi burung itu nggak langsung bisa jadi pikat ya teman-teman. Dan itu harus belajar dulu untuk jadi pikat ya. Kita harus ngajarin agar burung itu bisa bunyi di lokasi teman-teman, atau di sawah-sawah gitu, atau di pohon-pohon, di kebun-kebun itu harus bunyi gitu teman-teman. Itu butuh proses ya teman-teman, nggak langsung bunyi. Cuma begitu ya teman-teman. Dan untuk burung tekukur ini teman-teman ya, untuk burung tekukur ini sebenarnya sudah jadi pikat teman-teman ya. Dia itu sudah berhasil poin 2 kali teman-teman. Tapi sayangnya itu nggak direkam ya teman-teman, karena dipinjam teman ya. Jadi teman itu nggak sempat untuk ngerekam teman-teman. Dan sekarang ini sudah lama nggak dibuat pikat, jadi harus ngajarin lagi gitu teman-teman. Oke ya, kita tunggu video hasil selanjutnya teman-teman untuk proses belajar burung ini bisa jadi pikat ya, karena harus diajarin dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini proses akan diajarin untuk dijadikan pikat teman-teman. Ya, ini burung kutilang dan ini burung perenjak sawah teman-teman, dan itu burung perenjak lumut teman-teman. Karena tempatnya nggak muat, yang 2 nggak saya bawa teman-teman. Ini calonnya 5 burung ini dijadikan pikat ya teman-teman. 1, 2, 3, itu 2 teman-teman. 4, 5 ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini sudah nyampe di lokasi ya teman-teman. Kita coba cantolin seperti ini aja teman-teman. Kita lihat nanti burungnya itu mau apa ya, nyaut lah waktu burung lain bunyi teman-teman. Kita pasang di sini aja. Oke teman-teman, untuk burung kutilangnya saya pasang di sana teman-teman. Dan untuk burung perenjak sawahnya ini saya pasang di sana aja ya, di pohon jati itu teman-teman. Oke, saya skip aja biar cepat prosesnya. Oke teman-teman, itu burung perenjak sawahnya teman-teman. Saya pasang di situ ya teman-teman. Oke, dan kita ambil burung perenjak lumutnya teman-teman. Itu kutilangnya ada di sana. Oke. Ini perenjak lumut teman-teman. Dan rupanya di depan sana teman-teman ada suara burung perenjak lumut teman-teman. Saya pasang di sana aja ya teman-teman. Taruh di bawah ya nggak apa-apa ya teman-teman. Rupanya di sini teman-teman. Oke, untuk perenjak lumut saya pasang di sini aja teman-teman. Di sana nggak bisa dipasang ya. Pasang di sini aja. Untuk burung perenjak lumutnya. Tuh. Nih. Itu perenjak sawah. Burung kutilang yang saut-sautan cuma burung kutilangnya teman-teman. Ya. Itu saut-sautan sama burung liar. Oke teman-teman. Barusan saya panggil pakai MP3 ya teman-teman. Burung perenjak sawahnya barusan ada di pohon itu teman-teman. Itu datang, dan di bawahnya itu burung perenjak sawahnya ada di sebelah sini sekarang teman-teman. Dan untuk contoh saya itu yang saya ajarin itu ada di bawah teman-teman, di kurungan itu ya. Kita lihat nanti mau taruh apa enggak teman-teman. Kita lihat ya nanti teman-teman. Kalau untuk burung kutilang teman-teman, burung kutilang ini bunyi teman-teman, manggil dia teman-teman. Tapi sayangnya musuhnya enggak ada yang datang teman-teman. Oke teman-teman, ternyata di atas kurungannya itu sudah ada burung perenjak sawahnya teman-teman. Nah itu teman-teman, dihampiri teman-teman, saya nggak tahu itu tuh mau tarung itu kelihatan ya, walaupun blur pasti kelihatan itu ya. Punya saya itu masih muda teman-teman ya, masih muda, jadi itu masih prosesnya, takut-takut gimana gitu teman-teman. Nah itu ya, itu tuh kelihatannya. Oke, karena dia yang tarung duluan, kamera akan saya taruh di sana teman-teman. Ya prosesnya nanti teman-teman bisa melihat ya. Tapi saya nggak bisa terlalu dekat teman-teman, takut burungnya kabur ya nantinya teman-teman. Nah itu burungnya. Burungnya saya itu masih muda ya, belum waktunya sebenarnya teman-teman untuk belajar jadi pikat ya. Tapi saya latih teman-teman dari muda ya, biar nantinya itu mentalnya itu lebih kuat teman-teman. Ih, dia kabur ya. Oke teman-teman, kita lihat sebentar kalau burungnya ini dikeroyok ya teman-teman, dikeroyok 2. Gak tahu nanti stres apa enggak ini. Biasanya stres kalau begini teman-teman.
Tapi nggak apa-apa ya, makin stres makin saya ajari teman-teman. Itu pengalaman saya ya. Kalau burungnya itu stres, tambah saya hajar teman-teman. Kita untuk kecerahan saya atur. Oke teman-teman, burungnya sudah nggak datang ya, sudah kabur teman-teman, dan waktunya kita istirahat teman-teman. Oke siap ya, ini emang dihajar ya teman-teman sama burung liar ya. Emang saya kalau ngelatih gitu teman-teman, biar dihajar gitu aja. Nanti kalau ini sudah mau ngelawan waktu dihajar teman-teman, berarti burung ini sudah berani teman-teman gitu, mentalnya sudah kuat gitu teman-teman. Dan biasa saya ngajarin dengan cara ini ya teman-teman, cara kita ngajarin burung itu beda-beda ya teman-teman. Kalau saya itu biasanya ngajarin tuh biar tarung begitu aja dulu. Pastinya burung ini akan stres, teman-teman. Burung yang diajarin ini pasti akan stres, burung ini. Dan nantinya, teman-teman, jika kita sering ngajarin biar itu tarung, lama-lama burung ini akan ngelawan ya, teman-teman. Tapi prosesnya lama, gitu ya. Proses itu lama banget. Tapi sekali dia itu berani ngelawan, teman-teman, seterusnya dia itu akan berani, teman-teman. Dan proses saya itu, teman-teman, kalau bawa mikat, itu saya nggak pernah pakai kerodong ya, teman-teman. Saya nggak pernah pakai kerodong mulai dulu, saya nggak pernah pakai kerodong teman. Saya bawa gini aja, biar burungnya itu nanti akan terbiasa nggak pakai kerodong teman. Seperti itu. Oke teman, saya rasa videonya sudah cukup ya teman. Oke, saya Arif, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.